Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa lagi di Anang Gali Channel. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat berlibur bagi yang libur, dan selamat berlembur ya, mengerjakan sesuatu. Semoga diberi kelancaran dan cepat selesai tugasnya. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk berbagi tip atau cara bagaimana memberikan footer atau catatan seperti ini ya, atau header, tanggal dan waktu pada hasil cetakan aplikasi rapot HSD. Biasanya kan aplikasi rapot hasil cetakan panjenengan itu kalau tidak ada linknya itu biasanya kan polosan gitu ya. Nah, bagaimana agar supaya hasil cetakannya bisa menarik seperti ini, ada catatan seperti ini, ada halaman dan tanggal. Nah, cara membuatnya cukup mudah Bapak Ibu. Nah, saya membuatnya di Mozilla Firefox. Kalau kita membuatnya di Google Chrome, itu nanti hanya sebatas menghilangkan dan menambah link saja. Untuk sementara saya belum menemukan ya menu untuk membuat footer seperti ini maupun header. Jadi kalau di Google Chrome itu hanya bisa menambah atau menghilangkan link yang ada di hasil cetakan aplikasi rapot HRD. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kan rapot Bapak Ibu kan ada ini, ada linknya ya. Dan nah, ini bisa dihilangkan. Hilang polosan, tapi ini tidak menarik ya menurut saya. Jadi alangkah menariknya kalau kita tambahi catatan footer seperti ini. Jadi saya membuatnya tidak di Google Chrome, tapi membuatnya di Mozilla ya, Mozilla Firefox. Kita buka Mozilla, kita buka aplikasi HRD-nya. Kita login sebagai wali kelas. Nah, pilih menu wali kelas, pilih rapot, pilih salah satu cetak rapot pada siswa kita. Ada perintah cetak muncul, kita cancel saja dulu. Pojok kanan atas Bapak Ibu ada garis 3, kita pilih, kemudian kita pilih cetak. Nah, ini kebetulan saya sudah mengisi, jadi sudah tampil ya, sudah tampil otomatis. Nah, untuk memberi catatan footer seperti ini maupun header seperti ini, caranya sangat mudah Bapak Ibu. Kita pilih nih, tata laman. Presentasi ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil dari tampilan rapot agar supaya nanti bisa maksimal sehingga tidak terpotong. Nah, untuk memberikan catatan ini, menunya ada di sini Bapak Ibu, margin dan top atau kaki. Nah, ini kesukaan. Kita ubah nama madrasah ini menjadi nama madrasah panjenengan dan slogannya sesuai dengan yang panjenengan kehendaki ya. Kemudian untuk halaman kita pilih ini. Halaman yang header tanggal dan waktu kita pilih. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kemudian cetak seperti biasa. Jadi settingnya hanya sekali saja, nanti untuk setiap berikutnya selanjutnya kita tidak perlu menyeting lagi, tinggal cetak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.